Denny Caknan akhirnya umumkan Bella Bonita hamil. Denny Caknan mengumumkan kabar bahagia, yakni sang istri Bella Bonita hamil anak pertama. Kabar tersebut diumumkan melalui sebuah unggahan di Instagram pada Minggu 17 September 2023. Saking bahagianya, mantan kekasih Happy Asmara itu sampai sulit menjelaskan perasaannya kepada warganet. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, "Terima kasih Tuhan," tulis Denny Caknan. Tidak dalam caption, Denny Caknan kembali menjelaskan bahwa ia dan Bella Bonita akan memiliki buah hati. "Hanya mau ngabarin, kalau kalian akan punya penakan. Cah, doakan ya," sambungnya. Unggahan Denny Caknan juga dikomentari oleh Bella Bonita. "Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan," balas Bella Bonita. Dalam unggahannya, Denny Caknan membagikan potret seorang dokter sedang melakukan USG kepada Bella Bonita. Namun, pelantun kartonyo medo janji itu menutup layar monitor yang memperlihatkan calon anaknya. Postingan Denny Caknan pun dibanjiri komentar warganet, sebagian besar dari mereka mengucapkan selamat. Tetapi, ada juga yang mengatakan sudah mengetahuinya sejak acara ngunduh mantu pada Agustus 2023 lalu. "Jiturek, selamat selumun, selamat baby dan mamanya. Amin. Doa, doa Inul Daratista." "Alhamdulillah, selamat bro, at Denny Caknan, Jos, imbuh Aldi Taher." "Udah ketebak, dari pas acara ngunduh mantu, aura-aura bumilnya udah kelihatan. Selamat at Denny Caknan dan bak at Bella Bonita underscore RAA," ucap at Maria. "Wis ketebak pas abis resepsi Mbak Bel pingsan. Selamat Bapak Ibu DC Junior coming soon, imbuh at Andy."